Assalamualaikum, halo sahabat, bertemu kembali di channelnya Adi Kelana Putra, channelnya Anak Bengkel. Sahabatku semua, yuk kita cek 5 konsep motor masa depan yang membuat jiwa kamu meronta-ronta. Langsung saja cekidot. Yang pertama, BMW Motorrad Vision Next 100. Konsep motor ini dibuat karena dari tampilannya saja sudah sangat futuristik. Teknologinya juga keren-keren loh. Motor ini non-emisi, karena motor ini adalah motor listrik. Motor ini beneran ada, dan didemonstrasikan di Los Angeles. Pada saat demonstrasi, Bang Adi Kelana Putra tidak dapat hadir. Yang kedua adalah motor pabrikan dari Honda, Honda Riding Assist E. Honda Riding Assist E adalah konsep teknologi kontrol keseimbangan untuk Honda, yang dikembangkan melalui riset robot humanoid Asimo Scooter Self-Balancing Uni CUB yang hanya beroperasi pada kecepatan sangat rendah. Teknologi ini memungkinkan sepeda motor mampu secara otomatis menyeimbangkan diri ketika melaju dengan kecepatan rendah, sekaligus mengurangi beban pengendara. Yang ketiga dari Kawasaki, yaitu J-Concept. Motor ini bukan merupakan konsep yang benar-benar baru. Beberapa waktu yang lalu Kawasaki menyegarkan kembali ingatan para konsumennya dengan J-Concept melalui video yang diunggah di kanal YouTube mereka. Kawasaki menunjukkan kembali sepeda motor listrik yang pertama kali dipamerkan 2013 lalu di Tokyo Motor Show. Yang keempat, kembali dari BMW. Motor BMW Motorrad Concept 5 menawarkan sepeda motor tanpa emisi, yang terinspirasi dari BMW Motorrad Vision Next 100. BMW mengenalkan sepeda motor masa depannya ke publik. Kendaraan ini menggabungkan konektivitas digital dengan tuntutan mobilitas perkotaan roda 2, dengan gayanya yang tidak terbatas. BMW Motorrad Concept 5 lebih dari sekedar studi, namun ini adalah era baru sebuah kendaraan. Itulah penjelasan dari Edgar Heinrich, Head of Design BMW Motorrad. Yang terakhir adalah Honda V4 Concept. Motor ini adalah motor konsep yang masih dalam konsep. Belum tahu motor ini nantinya akan menggunakan listrik atau menggunakan emisi. Motor ini juga belum tahu gimana cara memutar banyak. Biarkan saja ahlinya yang memikirkannya ya. Terima kasih buat sahabat sudah menyaksikan ya. Jangan lupa saksikan video Adi Kelana selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.